Polres Deli Serdang menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama para Forkopimda dan masyarakat Kabupaten Deli Serdang di Aula Tribrata Polres Deli Serdang, Sumatera Utara. Kapolres Deli Serdang AKBP Edi Suryanta Tarigan mengatakan bahwa momentum buka puasa ini untuk mempererat tali silaturahmi Polres Deli Serdang dengan pemerintah Kabupaten Deli Serdang serta seluruh lapisan masyarakat. Terkait aksi teror dan penangkapan para pelaku teror akhir-akhir ini, menurut Kapolres telah menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Bahkan telah diamankan juga para pelaku penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Kapolres juga meminta kepada para kapolsek dan camat untuk menjelaskan ke masyarakat tentang anti-hoax dan ujaran kebencian, sehingga pesan dalam kegiatan ini dapat disampaikan. Juga menghimbau agar tetap menjalin kerjasama yang baik untuk menciptakan Kamtipmas yang kondusif selama bulan puasa. Sementara pelaksana tugas Bupati Deli Serdang Zainuddin Mars meminta kepada para camat menyampaikan kepada masyarakat agar tidak membuat komentar yang dapat menimbulkan hal-hal buruk dalam masyarakat. Silaturahmi dan buka puasa bersama ini juga dihadiri oleh Wakapolres Deli Serdang Kompol Arnis S. Yanti, Ketua DPRD Deli Serdang, pimpinan organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Deli Serdang, para kabak, kasat dan para kapolsek serta para personil jajaran Polres Deli Serdang, para camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas dan tamu undangan lainnya. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.